Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku menerusin lagi ya feeding frenzy-nya sampai finish. Aku berharap sih semoga gak game over lagi ya guys, karena kayak buang-buang waktu banget kalau aku game over lagi. Oke, semangat guys. Oke, yuk, cus. Oke guys, udah mulai nih guys, langsung aja yuk. Kita kemarin sampai ikan yang hijau ya, karena sebelumnya aku udah sampai finish, cuman aku lupa record. Apa, ayo kita lihat lagi ya. Kita sekarang udah sampai ikan hijau nih guys. Aku nggak tahu ini ikan apa. Kalau kalian tahu bisa komen di bawah ya. Kadang tuh aku mau pakai ability-nya kita tuh sering-sering. Cuma tuh kadang ikan-ikan lain tuh suka kehirup gitu loh. Eh kodok lu. Wah ikan emas guys. Langsung kita bisa makan torpedo. Jadi sebelumnya tuh gue pernah salah kan kalau salah mengartikan kalau ikan mas itu bikin mabuk, ternyata enggak guys. Ikan mas itu justru sangat bermanfaat untuk kita cepat memakan ikan yang lebih besar. Nah, gue tuh baru ngeh tuh waktu pas ada pemberitahuan tentang ikan hijau itu nggak boleh dimakan ya. Oh, ternyata kita salah mengartikan guys. Gak apa-apa ya. Jadi di sini tuh kita mainnya enjoy, gak usah buru-buru. Yang penting ya sampai finish gitu. Bagus banget nih buat kalian-kalian yang suka main game di laptop. Level 2 ya. Guys, namaste. Kita kena ikan hijau. Suka kesel sendiri gue tuh. No. Kita dijar ikan tongkol. Double friends. Nah, kita udah bisa makan torpedo nih, guys. Upsih, dikejar sama ikan tongkol. Aduh, hampir makan ikan yang hijau. Ikan yang hijau tuh bener-bener ngerepotin, guys. Sebenernya sih kalau kita pinter-pinter bisa ngakalin sih bisa. Cuman, maksudnya tuh kadang tuh jadi susah gitu loh nganuinnya, ngaruhin kursornya. Biarpun kita udah tahu kuncinya ya. Kita belum bisa makan paus ya guys. Wow, sudah bisa makan semuanya. Double frenzy. Woo. Mantul. Level 3. Ini lebih cepat dari yang aku bayangkan ya, karena kita mainnya slow tapi nggak terlalu terburu-buru ya. Salah. Aduh, ini agak rempuk ini. Tadi gue mau ngejar ikan emas, nggak nyampe ternyata. Wow. Oke,
Sudah ku bilang Nyonya Papi ini memang menyusahkan kita. Kadang mereka ini suka menyusahkan kita, guys. Nyonya Pap, Nyonya Pap. Kesel gitu loh sama si Nyonya Papi ini. Suka menyusahkan kita karena dia memantulkan kita, guys. Oh, good. Kayak di level ini kita beruntung ya, guys ya. Kayak ini bakal jadi episode yang singkat, guys. Kita termakan, guys, oleh tidak. Sekarang gue udah agak lebih jago ya. Enggak, jangan sombong dulu. Apa nih guys ya, kita tetap tenang soalnya ada hiu. Bisa. Biasa ya guys, kita harus hati-hati karena ada paus. Sebenarnya bom ini tuh bisa kita jebak buat ikan lain loh, cuman kadang kalau itu kan agak ubur-ubur, guys. Trauma banget dapet yang ikan hiu-hiu gitu loh. Jadi kita bisa makan langsung cepet. Itu gue trauma banget. Soalnya jadi suka error. Iya, suka error. Tenang guys, nyawa kita banyak ya guys. Kali ini nyawa kita banyak.
berusaha turun ke bawah loh. Get. Ya kita bisa, kita pasti bisa. Guys, terlalu sombong. Matilah kita. Emang gak usah ngomong macem-macem lo deh. Dari tadi tuh matinya karena ikan pedang dulu loh. Ikan pedang. Gue pepes lu. Enak dipepes nih. Tapi gue nggak tahu emang ikan pedang bisa dimakan ya. Soalnya aku gak suka ikan, guys. Itu tadi kenapa kok bisa extra life? Juga air ya. Dari tadi guys. Aduh. Tendang mejanya. Maaf guys. Satu level lagi guys. Kita Kok mati? Gimana sih? Kita sampai tapi pasti ya guys. Jangan buru-buru.
tapi malah nggak berujung bagus. Sama halnya kayak hubungan ya guys. Jalanin aja. Kalau terlalu terburu-buru bahaya. Kita repek sama. Gue lupa kalau kita bisa makan. Gue lupa kalau kita bisa makan ikan tongkolnya sama si ikan pedang ini. Bisa. Kita bisa makan apa aja guys. Mana sih hiu kita? Tiba-tiba kamera gue mati guys, tapi aman kok. Kita kejar. Kita makan ikan pedang. Receh nih ada si ini. Nah, kita sudah bisa makan hiu guys. Ayo guys, lanjut guys. Yeah.
sorry guys. Gak kenal kita di ikan masa deh. Ikan masnya nggak kena lagi guys. Yuk, sampai finish yuk. Dikit lagi guys. Tiga lagi, nyesek banget loh. Tiga level lagi guys, semangat. Oh, kita cuma sedikit loh ini. Ya kita cuma sedikit, cuma tinggal dua. Hampir aja guys. Kita udah bisa makan apa aja nih guys. Mana menunya? Bisa guys, ayo lagi. Sudah banget, udah mau kelar.
ternyata kalau kita enjoy terus kayak nggak buru-buru tuh bisa. Duh. Maaf ya guys. Dikit lagi kok, tenang aja, tenang. Over. Tinggal satu kesempatan loh. Aduh, dikejar enggak tahu sama hiunya. Ayo dong, bisa dong. Nah. Tinggal dua nih guys. Dapat extra life dong. Guys, maafin. Babak terakhir. Hiunya gede banget loh. Padahal tadi hiu tuh gak segede itu loh. Inceran guys, dia ya guys. Jadi kita mesti hati-hati ya guys. Oh tidak. Ya, gede banget. Oh.
tapi kadang gue nggak tahu ininya tuh di mana. Kita ngumpet dulu. Oh, ininya juga di bawah, guys. Tinggal episode terakhir, kita coba lagi ya guys ya. Udah bisa makan tuh, dia tuh malah takut guys datang. Nih lihat ya, tuh dia tuh malah kabur-kaburan gitu loh, jadi susah gitu nampaknya. Tapi kalau pas kita kecil, dia tuh senang banget ngeliatin kita. Mana dia, mana dia? Thank you.
Lumayan. Keren. Congratulations. Akhirnya. The adventure isn't over yet. Berarti ada terusannya ya, guys. Tapi kayaknya buat nerusin yang kedua aku bakal berpikir dulu ya, karena mungkin agak lebih sulit, ini aja udah sulit. Oke guys, semoga cukup untuk membuat kalian nostalgia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, supaya nanti dapat video-video dari aku kalian bisa langsung nonton. Oke, bye-bye.